Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Maro Eka Lestari dan rekan saya Nurlia. Oke, pada vlog kali ini kami akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana tahap untuk mendownload Citra. Adapun tahap pertama, kita masuk ke akun Google. Oke. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Terus kita search. Oke, kita tunggu. Setelah itu muncul RXplore. Kita klik yang paling atas. Oke, kita tunggu. Akan muncul tampilan seperti ini. Bagi teman-teman yang belum registrasi, bisa registrasi dengan mengklik register. Dan akan muncul tampilan beberapa kolom yang ya. Oke, seperti ini. Jika teman-teman sudah registrasi, kita langsung saja login dengan akun. Oke, kita login. Akan muncul seperti ini. Masukkan user dengan password teman-teman. Oke, kita tunggu. Kita klik sign in. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom address ini kita isi daerah mana yang ingin kita download citranya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendownload Citra pada daerah Kepulauan Seribu. Kemudian kita tekan show. Kemudian muncul seperti ini. Kemudian kita klik yang ini. Setelah muncul seperti ini, kemudian kita mengganti, memilih tanggal dan bulan yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian pilih bulannya. Pilih bulan yang ingin diambil. Kemudian klik data send. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah muncul seperti ini, kita pilih Landsat. Dan pada Landsat itu sendiri terdapat beberapa. Namun kita akan memilih Landsat Collection 1 Level 1. Dan Citra Landsat 7. Kemudian Resolve. Kemudian akan tampil seperti ini. Setelah itu pilih Citra yang ingin kita download. Setelah itu
silakan download. Setelah itu tekan download untuk mendownload citra yang kita inginkan. Kemudian pilih resolusi tertinggi agar citra yang kita dapatkan lebih maksimal dan bagus. Oke, kita tunggu. Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah itu kita menunggu citra kita sampai terdownload. Kemudian inilah hasil downloadan citra kita tadi. Setelah itu kita ekstrak file downloadan tadi untuk mempermudah kita dalam mengolah data atau citra kita. Kemudian tunggu beberapa saat sampai selesai terekstrak. Dan kemudian inilah hasil dari downloadan kita. Oke, itulah tadi langkah-langkah untuk mendownload citra. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara mengelola citra, itu kami akan tampilkan di vlog kami yang selanjutnya. Jadi teman-teman buka vlog kami, tunggu vlog kami selanjutnya. Oke, dari itu subscribe dan klik lonceng untuk mengaktifkan notifikasi dari YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.